Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Feby Pratama. Oke, teman-teman, melanjutkan video saya yang sebelumnya. Jadi saya akan kembali ke Jakarta dengan kereta api Purwojaya ya teman-teman. Oke, Purwojaya udah mau masuk teman-teman. Oke, untuk itu kita langsung persiapan aja ya. Nanti sambil saya videokan fasilitas yang ada di ruang tunggu stasiun Purwokerto. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Jadi di sini ada fasilitas toilet di stasiun Purwokerto. Kemudian di sini juga ada tempat main anak ya. Dan ruang tunggunya luas banget teman-teman. Dan ada juga kayak mini cafe gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja ya menuju ke rangkaiannya. Oke, jadi di sebelahnya itu juga ada taman ya, kayak mini cafe gitu teman-teman. Jadi di situ juga ada tempat duduknya, ada mejanya. Kemudian juga ada fasilitas untuk charging ya. Jadi tadi saya sempat duduk di situ dan asri banget, nyaman lah pokoknya. Ini kereta api Purwojayanya akan segera masuk. Purwojayanya udah masuk di stasiun Purwokerto ya. Jadi kita menuju ke kereta makan dulu buat bertemu dengan kondektur yang berdinas ya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah berangkat ya dari stasiun Purwokerto dan saya mau kuliner di kereta api dulu. Oke, baik. Halo. Thank you, Mas. Siap-siap. Jadi, saya itu pesan nasi ayam geprek ya, teman-teman. Karena memang nasi ayam geprek di kereta api itu kalau menurut saya sih nggak ada duanya ya. Oke, jadi tampilan luarnya seperti ini. Di sini ada tandanya ya, nasi ayam geprek. Dan masih ada sih menu yang lainnya, ada nasi rames, terus nasi goreng parahyangan. Untuk itu, yuk kita unboxing. Wah, mantap teman-teman. Ya, seperti biasa di sini ada nasi, kemudian tahu, ada timun dan ada ayam gepreknya ya. Begitu, yuk langsung kita makan. Udah lapar ya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun Bumiayu. Tapi keretanya juga nggak berhenti lama sih di stasiun Bumiayu. Dan ini juga udah mau diberangkatin lagi dari stasiun Bumiayu. Adem banget, habis hujan.
Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun Cirebon ya. Jadi saya itu ternyata ketemu sama YouTuber juga, Mas Alfa ya, nama YouTubernya, namanya channel YouTube-nya. Dan kebetulan Mas Alfa itu tadi lagi live streaming dan juga ada yang ngasih tahu saya via DM via Instagram ya. Nanti saya coba ngobrol-ngobrol dulu lah sama Mas Alfa. Karena saya lihat Mas Alfa itu YouTuber senior juga ya, seputar kereta api ya. Untuk itu kita mau lihat ke depan dulu teman-teman. Konektornya melakukan semboyan 41. Jadi kita harus bergeser ke depan dulu. Mantap. Masih semangat Pak Polsus? Wih deh, luar biasa ya Pak ya. Jadi kita sudah berangkat ya dari stasiun Cirebon. Dan ternyata saya itu ketemu dengan salah satu YouTuber kereta api juga teman-teman, yang subscribernya udah jauh di atas saya ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya. Mungkin teman-teman ada yang nonton live-nya Mas ini. Yuk kita lihat dulu. Halo, halo semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Kalau nama channelnya Mas Alfa ya? Alfa Oke, baik. Tapi nama aslinya siapa nih? Nama aslinya Alam. Namaku Alam Patria. Berarti makna Alfa itu apa nih? Alfa itu singkatan dari Alam Patria. Oh gitu. Saya baru tahu teman-teman ya. Iya. Ini mau dari mana mau kemana Mas? Mau pulang dari Cilacap, makanya ini belum tidur sebetulnya. Jadi ini dari Cilacap ke Jogja, bisa mau pulang ke Jakarta. Luar biasa ya. Full trip banget ya, ya kayak gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Cuman ngantuk banget. Nih demi teman-teman nih yang nonton main live. Nah ini live-nya Mas Alfa nih. Keren, saya salut sama Mas Alfa itu teman-teman. Karena itu salah satu importnya nggak apa ya? Butuh import banget kalau live di kereta api yang sedang berlangsung. Mulai dari paket internetnya, baterainya teman-teman, itu keren. Saya salut sama Mas Alfa. Dan saya lihat juga konten-konten Mas Alfa itu juga banyak ya, konten kereta api. Sudah berapa lama Mas bikin channel itu? Kurang lebih sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? Dari 2017, luar biasa teman-teman ya. Saya aja nge-YouTube baru jalan 2 tahun ya. Ya apa-apa. Yang penting rajin update terus ya Mas ya. Besok ngantarin lagi? Enggak, istirahat dulu. Istirahat kayaknya. Istirahat dulu ya. Netres. Oke deh. Saya gak nyangka juga sih bisa ketemu Mas Alfa. Karena tadi itu ada yang DM saya, Mas Devi masuk channel YouTube-nya Mas Alfa tuh. Iya Mas, ada yang DM. Oh iya. Terus saya lihat di YouTube kan, ternyata bener lagi live. Iya luar biasa. Siap. Gimana Mas naik kereta api semasa pandemi ini? Ya menurut saya sih yang saya rasain sih, alhamdulillah kalau sekarang udah mulai ramai lagi ya teman-teman ya, daripada yang waktu pertama kali pandemi waktu bulan April, Mei, Juni 2020 kan sempat ada pembatasan banyak ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kereta api jadi terus jadi pilihan masyarakat buat bertransportasi.
Pak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih banyak, Bu. YouTuber andalan. Oke, teman-teman, kemungkinan nanti saya turunnya di Jatinegara, Mas. Jadi saya nggak full trip sampai Gambir. Soalnya di Gambir belum ada KRL ya. Karena kalau ini kan langsung balik kanan lagi kan jadi Purwojaya. Iya, karena dia nggak stabling di kota. Kalau seandainya stabling di kota, mungkin saya bisa ikut sampai Jakarta kota. Oke, segitu aja ya teman-teman. Obrolan kita sama Mas Alba. Mantap. Oke, teman-teman, jadi saya sekarang sudah bersama Mbak Pramugari Kereta Apinya nih. Tadi saya lihat dari Purwokerto sampai lepas Cirebon, kayaknya mbaknya sibuk banget ya? Iya, karena penumpangnya juga full, hampir full banyak, terus pesanannya juga banyak. Pesanan banyak ya, oke baik. Dan alhamdulillahnya sekarang mbaknya udah nggak begitu sibuk ya, Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Oke, untuk itu teman-teman, kita mau kenalan dulu ya sama Mbak Praminya. Halo Mbak. Halo, iya, iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, iya. Boleh tahu Mbak namanya siapa? Boleh, nama saya Pradipta Eka Kapti, biasanya dipanggil Dipta. Oke, baik Mbak Dipta ya. Apakah ada maknanya di balik nama Dipta? Gak tahu ya. Ada sih sebenarnya. Apa itu? Jadi Pradipta itu kalau kata ibu saya, Pradipta itu artinya itu sebelum cahaya, sebelum cahaya perempuan dilahirkan agar bisa mandiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu kata ibu saya. Luar biasa artinya teman-teman ya. Jadi sebuah nama itu sebuah doa ya dari orang tua ya. Yes. Tapi saya bingung juga Mbak, nama saya Feby Pratama. Ya artinya apa ya? Gak tahu ya. Tapi ya namanya orang tua harapannya pasti yang terbaik untuk anaknya ya. Bukan hanya berdasarkan nama. Oke baik, Mbak Dipta. Mbak Dipta berasal dari mana Mbak? Dari Kutoarjo. Kutoarjo ya. Oke baik. Kutoarjo. Nah terus Mbak berdinas di Kruka Amana ini di BO berapa? Sebelumnya di Purwokerto, tapi pernah juga di BO6 di Solo. Oh, pernah di Solo juga? Iya, pernah di Solo. Berarti udah berkelana juga ya? Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Dita, udah berapa lama jadi pramugari? 3 tahun, hampir mau 4. Mau hampir mau 4? Tapi kayaknya saya belum pernah ketemu ya, teman? Iya, pernah ketemu ya. Tapi gak apa-apa, hari ini kita sudah ketemu ya. Oke, baik. Selama 3 tahun itu, kira-kira apa aja sih Mbak suka dukanya menjadi seorang pramugari kereta api? Mungkin bisa diceritain. Suka dukanya sebenarnya banyak ya. Banyak, oke okay, baik. Salah satu aja gak apa-apa. Suka dulu apa duka dulu nih? Saya lebih suka dulu. Okay. Karena kalau duka dulu udah sedih duluan. Iya kan teman-teman ya, mending suka dulu ya. Oke baik, apa nih kira-kira? Kalau sukanya itu yang pertama, kerjanya itu gak bosenin. Jadi kita tuh kerjanya itu timnya tuh selalu ganti-ganti. Oh, jadi gak ada sama si A, si B, si C. Jadi tuh gak monoton sama ini-ini terus. Oke, baik. Kalau yang kedua, jadi setiap perjalanan, setiap lintas itu punya cerita tersendiri. Entah itu cerita suka, duka, apa yang lainnya, pokoknya punya cerita tersendiri. Oke, baik. Ada memorinya sendiri ya. Oke, baik. Nah, itu adalah sukanya ya berarti ya. Iya. Nah, kalau untuk dukanya sendiri gimana Mbak? Kalau duka, yang lebih kerasa banget itu kalau misalnya mau lebaran. Oke, baik. Saya paham. Mau lebaran, momen hari-hari besar, tanggal merah itu kita nggak bisa menikmati dengan bersama keluarga. Iya, benar banget. Yes. Karena kerja di lintas itu kan gak memandang itu tanggal merah, betul, itu hari besar, itu setuju banget. Hari apa itu gak memandang, jadi kita tetap totalitas kerjanya. Iya betul, setuju banget sama Mbak ya, karena saya juga ngerasain ya. Karena saya kondektur ya teman-teman. Oke baik, jadi itu adalah suka dan dukanya. Tapi Mbak Dita kalau boleh tahu, memang cita-citanya jadi pramugari ataukah ada cita-cita yang lain, misalkan kayak jadi guru, jadi dokter atau jadi apa gitu, ada nggak? Kalau cita-cita, kalau dulu waktu SD guru, tapi kesini emang jadi pramugari. Cuma nggak pernah daftar pramugari pesawat sih. Oh, oke okay, baik. Langsung ke kereta. Emang langsung ke kereta karena biar bisa langsung berhijab. Oh tanpa gitu. Oh iya. Luar biasa dia. Tapi kalau secara pandangan saya nih, Mbak Dita itu gak cocok kerja di pramugari. Mbak Dita itu gak cocok kerja di pramugari. Loh, kenapa?
Nggak cocok. Kenapa? Cocoknya apa? Cocoknya kerja di Google. Kok Google? Soalnya semua yang aku cari ada di Mbak. Soalnya semua yang aku cari ada di Mbak. Modus. Oke, boleh. Oke, Mbak Dipta, buat teman-teman ya yang ingin mengetahui seputar Pramugari Kertabi, boleh diminta Instagramnya Mbak Dipta? Iya, boleh ya. Di mana Mbak Instagramnya? Di @pradipta. Di belakangnya ada tulisan Kakak. Pradipta gitu. Oh, oke, baik. Biar enggak keliru tulisannya ada di bawah sini ya. Di bawah sini. Oke, baik. Oke, Mbak Dipta, terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Mohon maaf nih udah ganggu waktunya ya. Oke, Mbak Dipta, sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, Mbak. Iya, bye bye. Masih mending. Apa kaset nih? Kaset Bekasi 2015. Lalu berapa? Lalu 5. Iya benar. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun Bekasi ya. Untuk trip kali ini, kayaknya saya akan turun di stasiun Jatinegara, teman-teman. Jadi saya nggak full trip ya. Ini baru sampai Bekasi. Oke, nah. Ada KRL sih, tapi nggak tahu nih KRL mana. Tambun apa Jakarta Kota ya? Nggak ada mereknya. Kalau ke arah Jakarta Kota, saya mau naik nih. Biar deket sih stasiun Buaran dari sini. Tapi udahlah, di Jatinegara aja. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai ya di stasiun Jatinegara. Jadi saya akan turun dulu ya di sini dan lanjut dengan kereta api komuter lain ya. Oke, Mas Alpa, terima kasih ya Mas. Iya, terima kasih juga. Udah mau polen nih. Polen pedangan ya. Saya mau lanjut turun dulu. Mas Alpa, turun di sini juga ya? Turun sini juga. Oh ya, bareng ya. Yaudah, yuk, turun ya. Ntar keburu ke bawah lagi nih ke Gambir. Mau lihat mana lah situ ya. Oke, teman-teman, sekian dulu ya video kita untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.